jadi hari ini kita fokus ada 22 gereja besar. 22 gereja besar ini yang umatnya lebih dari 1000 dengan beberapa kali jadwal misa. Di gereja-gereja tersebut nanti akan kita laksanakan sterilisasi. Sterilisasi, kemudian 11 gereja kita laksanakan pengamanan 1x24 jam. Dan untuk patroli nanti rencana kita bagi menjadi 3 zona, zona timur, zona barat, dan zona selatan. Jadi yang tadi apel akan dibagi 3 regu untuk melaksanakan ke masing-masing zona. Kalau misalnya nanti ada yang dicurigakan, memang kita dari awal sudah melaksanakan sterilisasi. Sehingga kalau ada orang dicurigakan sebelum dia masuk ke gereja, tentunya akan kita berhentikan dulu, kemudian kita akan cek identitasnya. Cek ya. Yang tadi dihapus ya. Langsung blank. Terus langsung.